Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel aku. Di sini aku mau lanjut ke part yang kedua. Mungkin aku uploadnya agak lama karena nunggu kancing magnet yang masih di jalan. Nah, ini aku udah buat dua lembaran kayak gini. Ini langsung aja digabungin antara dua lembaran ini. Di sini untuk menggabungkannya aku pakai motif single crochet aja. Jadi masukkan lubang ke lembaran yang satunya, kemudian dimasukkan ke lubang lanjutan merajut sebelumnya. Nah, jadi seperti ini dari bagian dalam ya. Yang untuk luarnya ini sementara ditaruh dalam dulu karena kita menggabungkannya dari dalam. Nah, seperti ini untuk tadi rajutannya tadi dilanjutkan seperti ini. Kemudian untuk menyatukan dua lembaran ini hanya menggunakan motif single crochet saja. Jadi antara lubang lembar yang satu dengan yang satunya lagi itu dirajut seperti itu. Jadi pastikan teman-teman untuk di proses ini lebih teliti, karena nanti kalau lubangnya kurang teliti nanti saat di akhir ada yang sisa maupun kurang. Seperti ini untuk menggabungkannya hanya pakai single crochet, dimasukkan ke kedua lubang pada lembaran ini, urutannya sama ya untuk lubangnya. Ini digabungkan sampai di sisi yang satunya lagi. Nah, kalau sudah, hasilnya akan seperti ini. Ini masih dari bagian dalam. Lanjut, aku mau balik dulu. Nah, seperti ini jadinya dari bagian luarnya. Nah, ini kita tinggal menambahkan beberapa baris di bagian atas tasnya dan juga membuat handle. Yang dibuat adalah single crochet untuk memutari bagian atas ini. Ini masih bisa dilanjut untuk tadi yang kita menyambungkan dua lembaran granny square-nya. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, buat bagian sampingnya ini, sebelumnya kan kita membuat
Dengan double crochet, kalau satu lembar itu ada 3 baris, berarti ini setiap sampingnya ada 6 baris double crochet. Nah, untuk double crochet ini diisi 2 single crochet. Selanjutnya, pada lubang yang besar di bagian pojok ini cukup diisi 1 single crochet saja. Untuk lubang-lubang dari motif double crochet ini diisi masing-masing 1 single crochet. Lakukan sampai memutar 1 putaran kembali di titik yang awal tadi ya. Ini sebelum sampai di bagian akhir, untuk lubang yang besar isi 1 single crochet, dan untuk bagian double crochet yang horizontal ini diisi dengan 2 single crochet. Sampai di titik awal, tinggal di slip stitch saja
di single crochet yang pertama, terus tambahkan satu rantai, buat satu putaran lagi untuk single crochet-nya. Sudah satu putaran lagi. Jadi tadi setelah menggabungkan ada dua putaran single crochet. Untuk di bagian selanjutnya kita akan membuat rantai untuk handle-nya nanti. Jadi ini single crochet, kemudian ada rantai untuk membuat handle di bagian tengah. Nah, ini teman-teman memerlukan penanda atau stitch mark sebenarnya, cuman aku nggak punya, jadi aku pakai seadanya aja. Nah, ini tandanya itu dimulai dari bagian atas dari sudut lubang besar. Itu mulai dari hitungannya dari situ. Itu ke kiri itu 7 lubang. Nah, kalau sudah terpegang ya untuk mana yang mau ditandai, bisa ditandai. Pokoknya itu dari single crochet yang urutannya itu di atas sudut lubang yang besar itu 7 single crochet ke kiri itu ditandai. Berlaku juga untuk bagian kiri, ini yang kiri dari atas lubang besar juga ke kanan sebanyak 7 single crochet. Dan untuk bagian lebar di tengah-tengah dua jarum ini banyaknya adalah 19 single crochet yang akan di skip nantinya. Selanjutnya yaitu membuat single crochet sampai tanda yang telah kita buat sampai di penandanya. Nah, kalau sudah, ini nanti kita akan skip sebanyak 19 lubang dan kita akan membuat sebanyak 21 rantai. Kemudian buat kembali single crochet di penanda yang satunya lagi yang telah kita buat. Nah, seperti ini. Hal ini juga dilakukan di sisi yang satunya lagi untuk membuat handle-nya seperti ini. Selain bagian yang digunakan untuk membuat handle, itu tetap diisi dengan masing-masing satu single crochet saja. Nah, untuk sisi yang satunya di sini juga dibuat seperti tadi ya. Untuk baris berikutnya, ini kita hanya mengisi satu lubang satu single crochet, termasuk di rantai yang telah dibuat untuk bagian handle itu dibuat satu rantainya satu single crochet. Nah, untuk mengisi bagian rantai di handle-nya itu seperti kalau kita membuat rantai kemudian mau mengisi saat membuat alas, sama. Maaf, sepertinya di sini aku sedikit kesulitan dengan ukuran tas dan juga tripod yang aku gunakan itu kecil, jadi agak susah ngerajutnya.
Ya begitu, jadi untuk setiap lubangnya diisi masing-masing satu single crochet. Sebanyak satu putaran itu full satu single crochet. Dan untuk di bagian sisi yang satunya lagi juga akan sama seperti ini untuk bagian handle-nya. Hasilnya seperti ini. Apabila sudah ditambah lagi barisnya, ini ada sedikit perbedaan di sini di bagian pojok handle-nya. Nah, jadi di sini nanti perlu sedikit diperhatikan. Langsung kita mulai saja. Jadi ini di bagian ujung handle-nya sisakan dua seperti ini, satu dua, dan satu lubang di bagian handle, jadi tiga lubang. Ini satu, ambil masuk benang tarik, lubang selanjutnya juga, dan satu lubang di handle-nya, ambil benang seperti ini, kemudian ambil dan tarik semuanya. Nah, seperti ini. Baru di lubang-lubang handle yang lain itu bisa dibuat single crochet seperti biasa. Ini setelah menarik keseluruhan itu tidak perlu ditambah rantai lagi ya. Jadi seperti ini saja. Tadi aku salah, terus langsung aja bikin single crochet-nya. Nanti untuk di bagian handle yang satunya lagi juga jangan lupa nanti untuk di bagian pojok handle yang satunya juga seperti itu, jadi satu lubang di bagian handle dan dua lubang di luar handle, itu diambil benang dan tarik keseluruhan. Kalau sudah, selain lubang tadi, itu lubang lainnya tetap diisi masing-masing satu single crochet saja. Sampai kembali ke titik awal, nanti dibuat slip stitch di akhir. Nah, kemudian setelah sampai akhir nanti, kita akan membuat 3 baris single crochet tanpa ada penambahan dan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini untuk tasnya sudah jadi. Untuk teman-teman yang kurang suka memasang tali selempang atau jadikan sling bag, bisa seperti ini saja untuk handbag. Untuk pemasangan ring D-nya aku pakai jarum tapestry saja. Kemudian aku mau lanjut ke pembuatan kancing magnet. Jadi di bagian bawah handle aku mau buat kancing magnet. Kalau misal mau pakai resleting juga boleh, atau tidak ditambah apapun juga terserah ya. Di sini aku tambah kancing magnet dan aku mau buat rajutan bentuk bulat gitu buat tempat magnetnya. Ini aku pakai hardband nomor 3. Mulai dengan membuat magic ring. Nah, selanjutnya masukkan hakpen, tarik benang, buat dua rantai, 1, 2, dan masih di lubang yang sama buat sebanyak 8 half double crochet. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah bisa ditarik benangnya. Ini 8 half double crochet. Selanjutnya slip stitch. Di rantai awal, di dua rantai di awal seperti ini. Nah, lanjut untuk setiap half double crochet tadi, kita akan membuat dua half double crochet di setiap lubangnya. Tapi sebelumnya sudah ditambah dengan dua rantai untuk naik ke baris kedua ini. Jadi tiap lubang diisi masing-masing dua half double crochet. Berarti untuk baris kedua ini totalnya ada 16 half double crochet. Seperti inilah hasilnya. Setelah dirapikan untuk bagian benang sisa di akhir dan di awal, nah terus dipasang untuk bagian kancing magnetnya. Jadi kancing magnetnya ini ada dua bagian. Ini yang bagian atasnya. Ini dimasukkan seperti ini. Terus kalau aku biasanya aku tekuknya itu ke luar gitu. Nah, ini mau dipasang ring apa ya? Lempengan besinya. Biasanya itu udah dapat seperti ini. Ini aku belinya di Jaya ACC Tas. Sedih banget karena di kota aku itu jarang banget yang jual. Bahkan untuk hanya sekedar kancing magnet aja nggak ada. Oke, lakukan kedua bagian di bagian atas dan bawahnya seperti ini. Dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya bisa dipasang ke bagian tasnya. Ini aku udah pasang yang bagian bawahnya seperti ini, dan dipasang dulu, terus kita posisikan supaya dia itu di tengah ya. Nah, aku cuman jahit pakai jarum dan benang aja. Nah, kalau udah hasilnya akan seperti ini. Nah, itu dia tutorialnya dari detail produk, kemudian part 1 dan juga part 2. Dan untuk tali selempangnya juga udah ada di video sebelumnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videoku dari yang detail sampai ke part yang kedua ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.